Rencana pemerintah untuk menerapkan pemberian pajak terhadap penjualan batu akik menuai penolakan dari para pedagang. Salah satunya Zainul, ditemui di kawasan Pasar Rawabening, Jakarta Timur, Jumat 6 Februari 2015, pria yang telah berprofesi sebagai pedagang batu akik selama 14 tahun ini, merasa kebijakan tersebut salah sasaran. Ya, silakan lagi booming ini. Kalau lagi booming pasti ada yang ini, yang itu. Istilahnya nggak ngaruh sih kitanya. Kalau bilang setuju sih pastinya enggak lah. Iya. Cuman kan dia nggak tahu kita dagang gimana. Agaknya gimana? Ya kalau kebenaran dapat duit ya dapat duit. Kalau kebenaran enggak gimana? Ya kan? Gitu aja masalahnya. Pemerintah berencana mengenakan pajak pertambangan nilai barang mewah atau PPNBM terhadap batu akik dengan nilai jual di atas 1 juta rupiah. Kebijakan ini merujuk pada pasal 22 Undang-Undang Pajak.